proyek tol Cisumdawu. Nampak ada dua lajur yang sudah digunakan. Lajur dari arah Rancaekek ke arah tol Purbalenyi. Dan dari arah tol Purbalenyi keluar ke arah Cibiru, ke arah Rancaekek lewat underpass. Dan ini dari arah tol Purbalenyi keluar ke arah Cibiru, Tanjung Sari dan ke arah Rancaekek, Garut Tasik lewat underpass. Seperti yang nampak di video saya sebelumnya dan sesudahnya ada underpass. Demikian jalan-jalan dari Panikena di sekitar simpang susun Cilenyi, Kabupaten Bandung. Silakan komen, subscribe dan Panikena. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Komen, subscribe, share, dan like. Inilah suasana lain di Pang Susun Cilenyi, pas di depan gerbang tol Cilenyi. Jasa Marga Connecting Indonesia. Inilah gerbang tol dari arah Purbalenyi dan nantinya dari arah tol Cisumdawu untuk keluar dan masuk. Dan sebelah kanan ini adalah perkantoran Jasa Marga. Dan ini arah keluar tol dari gerbang tol Cilenyi dan gerbang tol Cisumdawu nantinya keluar Cibiru, Cikeruh, Jatinangor dan Rancaekek Garut Tasik Malaya ke sebelah kanan via underpass. Nampak jalur yang tinggi di sana adalah jalur tunggal dari arah Jatinangor dan Cibiru untuk masuk tol Purbalenyi dan ke arah tol Cisumdawu nantinya. Share konten Darpani ini, video Darpani channel tentang proyek tol Cisumdawu di area Simpang Susun Cilenyi, Kabupaten Bandung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Channel. Saya sedang berada di atas jalur underpass Simpang Susun Cileunyi dari arah tol Purbaleunyi, jalur ini. Dan yang sebelah kanan adalah dari tol Purbaleunyi keluar Ibiru, keluar Jatinangor. Dan nanti kedepannya bisa dari arah Sumedang, dari arah gerbang tol Cikalong atau Tanjung Sari. Dan ini adalah jalur ke arah Garut, Tasik, ke arah Cicalengka, Rancaikek yang ke bawah jalur ini. Sedangkan yang ada truk kuning itu adalah jalur dari arah Rancaikek, Garut, Tasik ke arah tol Purbaleunyi untuk saat ini, dan di kemudian hari bisa ke arah tol Cisumdawu. Sedangkan yang di atas adalah jalur dari arah Jatinangor, dari arah Cibiru ke arah tol Purbaleunyi dan ke arah Cisumdawu. Adalah dari arah Jatinangor, dari arah Cibiru, dan dari Rancaikek Garut Tasik yang tidak melintas ke jalan tol. Dan inilah jalur dari arah Rancaikek, dan ini yang akan datang dari Rancaikek masuk ke Purbaleunyi. Badar Panitena. Ini adalah suasana konstruksi tol Cisumdawu di area sekitar kilometer 0 tol Cisumdawu. Nampak di sini ada jalur melingkar dari arah Garut, Tasik, dan nantinya bakal dari arah Jatinangor dan Cibiru, jalur lingkar ini. Sedangkan untuk jalur utama tol Cisumdawu adalah
di bawah jembatan crossing itu nantinya dari arah Tol Purbalenyi ke arah Sumedang, Dawan, Cimalaka, gerbang tol Cikalong, Rancakalong, Sumedang Kota, Cimalaka, Legok, Ujung Jaya hingga ke Tol Cipali. Dan di tengah jalan ini adalah bakal konstruksi utama Tol Cisumdawu kilometer 0 ke arah Sumedang Dawan. Nampak yang untuk ada alat berat itu adalah bakal konstruksi jalur utamanya. Dan yang di pinggir jalan tol itu adalah tadinya kantor Jasa Marga yang sedang dibongkar dan nantinya akan menjadi jalur lintas ke arah Tol Purbalenyi dari arah Ranca Ekek Garut Tasik dan Jatinangor Cibiru. Silakan komen, subscribe, dan panik channel.